Halo semuanya, dan balik lagi di channel Android Let's Play. Kali ini saya main game Castlevania ya. Game ini sudah berbahasa Inggris pastinya, karena ada pilihan bahasa Inggrisnya. Dan pilihannya, bahasanya banyak ya. Pilihan bahasanya banyak ini. Langsung aja kita coba buat bahasa yang bahasa Inggris ya. Wow. Kanada doang bisanya ya. Oke. Ini bisanya cuma Kanada doang. New game. Kalau misalnya nanti pakai VPN ya, VPN-nya VPN Kanada ya. Kalau misalnya pakai VPN, kalau enggak coba. Nah, kita skip aja buat ceritanya, bro. Oke. Apakah bisa main? Sepertinya bisa main ya. Loading karakter. Wah, sepertinya bisa. Kalau bisa mantap. Wow. Castlevania ya, Android. Cuman ini online ya. Kalau di PSP, PS Vita dan segala macamnya kan offline gitu kan. Kalau di sini online. Damn monster, what the hell is going on? Connecting, oke. Touch the left screen to move. Oke, nice shoe. Let's move. Ah, bisa jump. Jump by pressing the jump button. Oke. Nice shoe. Touch the jump button twice. Oke, kita. Ah, nice shoe. Oh. Attack by tapping the right side of the screen. Oh. Jadi ini nggak ada tombolnya, cuman kalau misalnya kalian tuh mau ngetek gitu ya, di tap tap aja gitu. Wah, ini sih nggak boros layar ya, bagus ini, mantap. Oh, nice, nice buru-buru, kan? Woi, ah, oke. Sub weapon by swiping. Oke, nice. Use your sub weapon ya. Wow, ternyata ada. Itu ternyata musuh loh. Oh, nice. Wow. Bisa gitu ya? Ini ada maksimal atau ada apa namanya? Harus berapa? Enggak ya? Lawannya bos. Bisa backstep gitu ya? That was the last of those apa kretin apa ya, kreatur mungkin ya, creature mungkin, maksudnya nama lainnya ya, mungkin ya. The final the building the letter came from I have much to ox to ox as nggak tuh ox nggak tuh baca as aja aku ox gitu. Biasa kan gua Barbie Kumalasari well gitu ya. You must be Lassie, I receive from your letter gitu ya. Oke, skip aja. I will pay you with love, huh? I will pay you with love, huh? Oke, wah, ini ada apa nih? Dracula Castle. Nice. So, ini misinya sepertinya. Then prepare. Oke. Let's see what I have to do, huh? I will pay you with love. Oke. Oh, bisa skip level gitu ya. Ah. Can you hear me? Okay. Bisa di skip nggak nih? Yes, I hear you. Ah, bodo amat ya kan. Dracula Castle Prologue. Wah, grafisnya bagus, coy. Asli nih bagusnya, grafisnya bagus, coy. Castlevania ya. Anjay. Devil May Cry sebentar lagi ada di Android, ya kan? Sekarang udah ada Devil May Cry, apa namanya? Castlevania, gak tuh. Nah, musiknya itu loh yang bikin copyright. Ini musiknya bagus banget ya, kan? Sumpah, ya kan? Musik daripada Castlevania tuh, waduh, pak, joss gila nggak tuh kan? Joss banget pak, joss gandos, nice buru-buru nggak tuh ya kan? Diserosot, bisa diserosot nggak nih ya? Ah, apa nih?
Oh, bisa menghindar dengan cara kita geser ke belakang, ya kan? Kalau mau nyerosot gini aja nih, nyerosot namanya ya. Wah, kita serosot-serosot terus bisa nih. Ini kalau bahasa Indonesia serosot apa sih? Nyangkling, nyangkling juga bahasa Jawa ya. Kita sangkling, sangkling tak sangkling sisan gitu ya. Sangkling Dharma. Wow, kemana? Bisa di avoid. Gitu. Oh gitu, serosot. Nice. Serosot itu apa ya? Aduh, gua nggak lupa lagi. Mantap. Oh, nggak bisa. Kirain tanahnya bisa dipukul. Dijotosi bisa nggak tuh? Ceres. Wow, mantul. I love it. Gamenya mantul sekali, mantap betul ya kan? Wow, ini ada apa nih? Oh, sliding attack very effective. Nice so. Ini buat nge-break defense-nya musuh, gila enggak tuh ya kan? Modar enggak tuh. Mantap jiwa. Entah apa terus ya kan? Di mana-mana beranda entah apa enggak tuh ya kan? Modarnya. Anjir. Ini level-levelnya ya. Ini bisa. Oh my god. Wah, nice. So. Wow, ada seperti itu, Pak ya. Ada apa nih? Waduh, Castlevania, Pak ya kan? Mantap. Satu level lama loh ini loh. Dan grafisnya gue suka banget sih. Jujur aja gue Castlevania itu emang dari dulu demen. Pertama lagunya, gameplaynya mah bodo amat gitu kan. Itu. Bahkan Castlevania itu penggemarnya tuh pada, oh itu bagus banget, betul banget gitu ya. Yang pertama gue suka, jujur aja, lagunya pak, wah mantul gitu ya kan. Gitu pak, yang skip. Ceweknya cantik juga. Unlock ability. Upgrade. Unlock ability, gila sih. Gue bahkan gak ngerti kalau misalnya game ini tuh bakalan ada di Android dengan grafis yang sebagus ini gitu kan. Anjay. Di PS1 pak, Castlevania grafisnya tuh kayak patah-patah gitu. Dan itu banyak banget yang seneng ya kan. Apalagi main ini. Langsung auto. Ini bisa summon tapi ya. Gacha gak tuh? Aduh anjay. Wah, ini 3D. Summon pedang cok. Wah, ini pay to win gak tuh? Pedangnya kita ganti dengan mantul. Attack-nya 175. Enggak terlalu banyak. Tapi ada elemennya. Gitu. Ini auto equipness. Audio. Nice. Oke. Jujur sih gua sedikit kaget ya dengan adanya Castlevania, tiba-tiba gua lihat di tab-tab ada Castlevania, cuman ini online. Gua pikir itu tadinya offline. Gitu loh. Ternyata online. Walaupun online tapi tetap mantul, Pak ya. Buh, gitu banget ya kan. Hidun. Bagus asli. Untuk first impression lah ya. Untuk first impression loh ini loh bagusnya ya. Tapi gak ngerti nantinya bakalan ada itu win atau apa ya. Gak ngerti pak. Yang jelas yang pertama kali ini buat segi grafis ini benar-benar Castlevania yang tidak terlalu lebay tapi worth it to play lah. Anjay, gerakannya juga nggak lebay gitu kan. Biasanya ada tuh dua dimensi yang gini tapi gerakannya tuh kayak lebay gitu pak. Ini
kan enggak ya kan, enggak gitu kan, gue yang lebay cok. Apa ini, skill pakai mana nggak tuh. Apa ini? Itu adalah apa ya? Nggak tahu juga. Tapi biasanya kalau misalnya kebanyakan skill, saya tuh kayak malah nanti wah ngandelin skill banget gitu ya kan. Jurus enggak pucuk. Not ready. Oke. Ada gitu-gitunya ya? Ada gitu-gitunya ya? Anjir, ini sumpah, bro. Castlevania Android bener-bener jos gandos. Sumpah yakin gua bukan mau bagus-bagusin ya. Tapi ini bener-bener aduh. Anjir. Bagus gila enggak tuh? Karena gua penggemar Castlevania sih, walaupun enggak pernah tamat game Castlevania. Tapi jujur gua penggemarnya. Karena susah gamenya kan. Susah pak, gamenya susah gitu kan. Ya mungkin adanya gacha ya, gua jadi seneng. Anjing. Oke. Damage-nya magic. Itu mati pak. Nice. Dan ini menang bro. Anjir, ini game mantap. Jadi buat kalian semua yang pengen main, udah nggak usah apa mikir-mikir panjang, tinggal download dan main. Nggak pakai VPN dan ukurannya nggak terlalu besar. Grafisnya mantap, gameplaynya mantap ya kan. Thanks for watching, jangan lupa subscribe dan bye bye.